Okey, satu dia kena bezakan apa yang berlaku zaman Muawiyah dengan zaman sekarang. Muawiyah tidak berada pada pentas demokrasi. Dia pentas pemerintahan Islam. Dan beliau Muawiyah radhiyallahu an itu atas dasar takwa. Takwa pribadinya, dia membuka rakyatnya, menegurnya jika dia berlaku zalim di saat dia menyampaikan khutbah. Kan kisah dia tiga kali dia beri ruang. Atas dasar itu juga ulama kiaskan dibenarkan menasihati pemerintah di saat pemerintah meminta untuk dinasihati, antara waktu dan detik dan ketika dan suasana yang dibolehkan kita menasihati pemerintah secara terbuka. Berdasarkan kisah ini, sudah tentulah itu pendapat yang bukan muktamad, yang boleh dikhilafkan padanya. Adapun isu sekarang, perlembagaan kita nombor satu, ia adalah perlembagaan insani, bukan perlembagaan rabbani. Ia sebuah dustur insani, dustur perlembagaan yang diterbitkan hasil acuan insan, olahan insan. Okey, bukan datang daripada diceduk 100% daripada Al-Quran dan Sunnah. Sudah tentulah ada di sana defect dia, kekurangan dia. Maka atas asas kita mentaati dalam hal yang ma'ruf, apa yang tidak kena padanya, sebagai ahlu sunnah, kita jangan meraikan hal yang tidak kena padanya. Mana yang kena, kita taati. Mana yang tak kena, kita bukan menghidupkannya. Ini isu dia, kita menghidupkan budaya demonstrasi. Ya, kita bercakap tentang perlembagaan sendiri memberi keizinan berhimpun. Nak berhimpun, berhimpun lah. Berhimpun dengan demonstration lain. Ini pendapat saya. Demonstrate dia, demonstrate dia punya keluhan, tak puas hati, spanduk, berguling. That is demonstration. Berhimpun kalau benar-benar aman, tak masalah. Tapi satu lagi lah, hakut tarik, hakut turuk. Kita bincang dalam bab menjaga hak-hak jalan. Okay. Adakah hadis yang melarang kita mengganggu hak jalan lebih kita agungkan kebenaran perlembagaan untuk berhimpun secara aman berbanding hadis tersebut? Maka kita yang faham ahlu sunnah, kita orang kerajaan bagi berhimpunlah. Sekarang ni apa yang kerajaan seru yang mana tidak baik? Kadang kerajaan beri keizinan bukan bermakna dia come and demonstrate. Itu bukan mesejnya. Atas dasar ini adalah prinsip-prinsip ataupun ciri-ciri asas negara demokrasi. Antaranya kebenaran berhimpun. Memang ada dalam demokrasi. Mana-mana negara demokrasi tidak ada ciri-ciri kebenaran memberi rakyatnya hak berhimpun, itu bukan demokrasi. Maka sekarang kita kena faham, negara kita berada pada pentas demokrasi. Maka antara ciri-ciri yang kena masukkan ialah keizinan kepada rakyat untuk berhimpun secara aman. Okey. Sekejap, ana habiskan. Di sana kerajaan ada pilihan tak? Dia tak ada pilihan sebenarnya. Semasa dia nak mengeluarkan, menyiapkan dia punya perlembagaan itu, dia tidak ada pilihan untuk keluarkan kebenaran tersebut. Kerana itu ciri demokrasi. Cuma ditulis sejarah, inilah perlembagaan kita yang kena dengan demokrasi. Antaranya, masuk poinnya adalah kebenaran untuk rakyat berhimpun secara aman setelah mendapat permit. Okay. Dia tak syarah. Namun, ada pula syarah. Namun, jika bersanggah dengan hak-hak jalan sebagai Nabi SAW, dia takkan ada dalam perlembagaan demokrasi syarah-syarah macam tu. Tapi kita yang faham, kita kena khabarkan kepada ummah. Kita jangan, apa kerajaan bagi? Sampai bila kita nak bagi alasan macam tu? Banyak benda yang kerajaan tak bagi kita buat. Okey. Tadi kan yang hadis tak ada jalan kan. Ha. Benda Nabi larang. Lepas tu sahabat nak ingat saya hadis tu macam ni apa? Nabi larang. Lepas tu apa? Sahabat cakap kalau kami ada apa? Tapi Nabi cakap kalau kamu nak duit juga.
orang buat tak tahu ni ada kejadian. Maknanya seolah macam Nabi mengizinkan benda tu selama ni benda tu dijaga. Contoh kalau apa, tak boleh pun dalam stadium. Contoh kalau macam saya tengok apa, Isma dia buat asing lelaki perempuan, tapi dia dia bantah tu, dia tak bantah yang kerajaan buruh ni, dia bantah tu, dia bantah awal sekadar nak kami tolak penganggur, kami tolak apa tu kan. Okey. Adakah digunakan benda tu begitu dia sedaya? Okey, itulah konteks dia. Maksud ana hak jalan itu, himpunan-himpunan aman yang dikatakan himpunan aman tersebut, adakah memenuhi hak jalan yang Nabi cakap tu? Jika kamu nak berhimpun, make sure kamu penuhi empat hak jalan ini. Ikhtilat, apa ni, kaful adha, kan? Tak merosakkan, tak menghalang lalu lintas. Adakah himpunan-himpunan aman yang ada, yang duk ada dalam negara ini lulus akan piawaian tersebut? Kalau 1,000 datang berhimpun dekat jalan tar, sudah pasti tak lulus. Ya lulus, ya. Ya lulus dengan keizinan daripada perlembagaan. Sekarang orang setengah-setengah pihak duk kerajaan tidak mempraktikkan Quran dan Sunnah. Time ni dia pun tak praktik Quran dan Sunnah juga. Bukan kerana keizinan kerajaan, dia bermakna kerajaan suruh. Izin bukan bermakna redha. Pinjam perkataan yang masyhur. Izin bukan bermakna redha. Izin juga bukan, apatah lagi izin bermakna suruh. Keizinan itu macam saya cakap, ia menjadi satu prinsip utama dalam negara demokrasi. Dia pasti akan kena masuk kan. Untuk menjadikan negara Malaysia yang merdeka, negara perlu diacukan dengan acuan demokrasi. Dan antara ciri-ciri banyak demokrasi ialah kena ada free apa? Freedom of speech, freedom of assembly, dan macam-macam freedom lah. Faham? Dia tak ada pilihan. Kerajaan, pihak yang menuntut kemerdekaan pada masa itu, tidak ada pilihan untuk buat no, kita nak demokrasi tapi ini yang kami nak. Tak boleh berhimpun, no freedom of speech. Tak ada. Dia tak akan berlaku kemerdekaan tanpa adanya ciri-ciri tersebut dalam perlembagaan negara. Maka keizinan kerajaan bukan bermakna kerajaan mengajak dia, demonstrasi. Tiap-tiap hari buat schedule demonstrasi. Tak. So kita yang faham agama, jangan menjuru rakyat ke arah jalanan dan berhimpun. Subhanallah, jalan yang banyak untuk menasihat kerajaan. Kita nak nasihat kerajaan, kita nak tangtu juga. At the point time kita nasihat, kita nak dia dengar selalu. Kita orang nasihat berkali boleh kita dengar. Kita insan yang penuh dengan kejahilan dan kekurangan, orang nasihat berkali boleh kita dengar. Kerajaan pun insan, dia bukan malaikat. Okey, ada pun hantar cakap berkumpul di stadium, ini adalah sebaik-baik jalan. Kalau betul antum nak suarakan ketidakpuasan hati, hampir duduk berhimpun dalam stadium tu, satu tak mengganggu lalu lintas, tak mengganggu hak awam. Dan dalam stadium tu bukan masuk, bila masuk stadium okey, kena dengan sunnah. Banyak lagi hal yang kamu kena jaga. Ikhtilat, jaga ke tak? Salat, jaga ke tak? Kaful adha, adha ni banyak, bukan setakat halang lalu lintas. Menyakiti hati orang, idhah akunnah yang kita sebut ni, sukhriyah, duk bangkit lawak, duk pelekeh kerajaan dan sebagainya. Antum panggil kerajaan, okey, kita berhimpun ini nak menunjukkan solidariti kita, kesatuan kita, kita tak berpuas hati dengan konsep-konsep yang diadakan. Kita menyatakan bahawa kerajaan perlu ada aturan-aturan kawan-kawan macam ni. Itu tak masalah. Tapi kalau tahu kerajaan perlu dijatuhkan kerana telah jauh daripada petunjuk Al-Quran Sunnah, jatuh, hancur. Ini ialah, kalau nak kata ini adalah gaya khawarij, kita kata ia kasar lah. Ia satu labeling yang kita kata melampau. Tapi nak atau tidak, kadang-kadang grup-grup ini perlu diberi dengan sanggahan sebegini baru dia terasa. Kita tak kata mereka khawarij secara mutlak, kerana khawarij mereka ni mengkafirkan orang Muslim. Sudah pasti insya Allah sahabat-sahabat kita tak pernah mengkafirkan para pemimpin.
Kalau yang memang ada mengkafir pemimpin, memang sahih dah khawarij bila khilaf. Kalau ada perkataan baik daripada pihak pemangkang maupun kerajaan, dia mengkafirkan pemerintah atas asas dosa-dosa pemerintah yang ada, dia tak ada beza dengan khawarij zaman Ali, Hururiyah zaman Ali, tak ada beza. Dia sama. Tak ada beza. Tapi menyeru rakyat turun di jalan, kita kata ini adalah bibit-bibit ataupun jejak-jejak yang dekat kepada amalan amalan khawarij. Beza membawa kepada amalan-amalan khawarij, membawa kepada amalan-amalan syirik, teropong cari MH370 kosong, membawa kepada amalan-amalan syirik. Jadi kalau sah teropong itu guna jin, syirik bila khilaf, tanpa khilaf. Itu, itu kena beza kan. So kita kena fahamkan umat, banyak benda boleh diselesaikan dengan isu-isu, dengan jalan-jalan, dengan haluan-haluan yang baik, selain daripada himpunan. Himpunan ini kebanyakannya ia tidak memberi apa-apa kesan, melainkan tekanan yang membingungkan kepada kerajaan. Itu ya, bagikan bukti apa jenis himpunan jalanan yang memberi kesan kepada dustur perlembagaan kerajaan, dasar kerajaan. Tak ada. Tak ada. Banyak perubahan yang berlaku kerana apa? Berubahnya pemikir-pemikir yang berada di sekeliling kerajaan. Maka nak ubah kerajaan yang yang execute dasar itu, kita kena ubah pemikir-pemikir yang berada di kalangan kerajaan, yang mengelilingi kerajaan, yang menasihati kerajaan, yang menjadi sumber rujukan kerajaan. Itu cara dia. Kita duduk berdegang-degang dalam Facebook, Twitter, ia tidak memberi apa-apa. Sampai bila kita nak buat macam tu? An-nasiha iradul khair lil mansur. Nasihat itu ialah bermaksud inginkan kebaikan kepada yang dinasihati. Itu asasnya. Jika himpunan aman yang yang kita rasa boleh memberi kebaikan kepada yang dinasihati, saya rasa itu jauh sekali. Kebanyakan himpunan aman itu pada banner dan poster saja. Konten dia tidak aman langsung. Dengan percampuran, dengan siapa boleh kawal 100,000 manusia? Siapa boleh kawal? Saya angkat tangan nak kawal antum untuk kata benda-benda tak hidup. Berapa orang? 20 orang dalam ni. Saya tak mampu kawal. Ustaz ni karut. Saya tak mampu kawal. Ini 20,000 orang. Siapa mampu kawal? Tak ada siapa mampu kawal. Bohong lah. Mess. Antum ketua kata ketua duduk sini. Duduk macam, Yanu dia buat kalut. Yanu duduk buat kalut kat sini. Yanu dia buat kalut kat sini. Sampai bila proses-proses menegur pemerintah sebegini ingin berlaku? Dan berikan satu contoh himpunan-himpunan sebegini memberikan satu yang baik untuk negara. Agaknya kebanyakannya ia memberikan impak yang tidak baik kepada negara. Tidak lebih daripada itu. Sekadar mendapat perhatian media, that's all. Saya pasti kalau saya sebagai menteri, ya, saya akan memberi perhatian kepada himpunan-himpunan yang ada. Tapi ia bukan menjadi faktor dan penyebab saya mengubah dasar saya. Kalau saya menjadi menteri, saya memilih orang yang datang hebat tak mana tu, datang jumpa aku, dah kata aku ni jahil, tak pandai mengurus negara, tak cerdik dalam mentadbir negara. Datang tokoh-tokoh mana hebat berdepan dengan saya, bagi saya kertas cadangan, dasar mana yang terbaik. Berapa ramai tokoh-tokoh yang buat macam tu? Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemerintah kita, dan memberi hidayah kepada pemikir-pemikir yang ada di sekitarnya, dan memberi hidayah kepada semua pemikir-pemikir yang berada jauh dari kerajaan untuk turun dekat kerajaan menyampaikan apa-apa yang baik untuk kebaikan dan kemaslahatan negara. Wallahu a'lam.